ke rumahnya tuh. Yang ini 20.000. Jadi yang ini harganya rumahnya 5.000. Pokoknya yang gede-gede 20.000 ya, Pak ya. Ya ini gede, paling gede. Yang gede 20.000 nih. Ini 20.000. Rumah kalau kita mau rumah gedong. Ini 15. Nah, 15.000 nih. Ini 10 nih. Oh, ini 10. Ya. Ini 5.000. Ya. Tapi ini kelomang ini goceng 2 nih. Ya. Ini 5.000 2. Ini 5.000 1, ini lebih gede. Ya. Ambil record nggak apa-apa, Pak. Ambil aku rekam nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ini jam, Bapak jualan dari jam berapa sampai jam berapa? Lagi jam 9. 9. Lightingnya nyalain aja nggak apa-apa lampu. Tadinya saya mau di depan jaya perempuan. Oh. Jaya ini berapaan. Ah. Kodong-kodongnya muter-muter. Ah, 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 ah. Itu jam 9. Jam 9. Ah. Berarti dari jaya ini jam berapa? Jam 5 sore. Setengah 5 sore. Ya. Sampai jam? Jam 9. Sampai jam 9 di sana. Itu cewek yang dagang? Iya, Jaya. Oh, istrinya. Bapak, namanya siapa? Apa? Pak Juri. Pak Juri. Jak Juri. Oh, Jak Juri. Umur berapa, Pak? Jadi kulitnya ada 70 tahun, Bapak. Jualan kelomang ini udah berapa lama? Lama. Dulunya lain-lain. Dulunya lain-lain? Iya. Dulunya jualan apa? Itu baru-baru, pas tinggal. Oh, tetap kali. Ini kelomangnya beli di mana? Ambil di mana? Nah, yakin. Yakinnya di mana, Pak? Jualan. Ada di sini. Belakulan bensin, Oh, kok bensin? Oh, ini kan Bapak jual ini 5.002. Iya. 5.002, terus Bapak ngambilnya berapa? Ngambil dari agennya? Takeran. Oh. Takeran itu 150. Oh, satu gini 150. Enggak, segini paling. Oh. Nggak penuh. Ini begini semua. Ini. Oh, tapi ini belum diwarnain, Pak? Belum. Ngambilnya begini, yang kecil sama begini. Lomang lu, teman. Lihat. Terus ini ya. Ah. Ininya warna ininya benih. Oh, iya. 1003. 1003. Kalau yang belum diwarnain. Iya, ini kosong, ada isinya. Oh, ini belinya kosong. Ah. Ada isinya ini. Ah. Kita beli 1003. 1003. Iya. Jadi jualnya 5.002. Ya. Ini 5.002, ini 5.001. Ya. Ini 5.002. Enggak, ini tapi kecil, Pak. Ya. Ini itu apa namanya? Tadinya kosongan, belinya ini kosong. Kosongan ya. Belinya kosong. Enggak ada isinya. Enggak ada isinya. Kita isi yang dari yang pas kecil. Maksudnya enggak isi, enggak ada isinya gimana sih? Ngerti enggak? Cangkangnya doang. Oh, emang ada emang. Bisa jadi ntar bisa. Cangkangnya aja. Oh, gitu. Warna itu. Tapi Bapak Junaidi ya? Siapa? Jajuli. Bapak Jajuli umur 70 tahun masih gagah loh. Masih gagah Bapak, sumpah. Bapak asli mana? Orang Jawa, Cirebon. Cirebon. Iya. Setiap tahun pulang. Ya, enggak tahun ada keperluannya pulang. Kalau pulang ya. Lebaran pulang. Tinggal sama istri doang. Iya. Anak? Anaknya di Jawa 4, sini 1. Oh, anak di Jawa 4 sini 1. Udah pada gede, cowok semua? Udah 2 anak, udah punya anak. Punya anak udah. Udah punya cucu kali? Iya. Cucu. Ininya gimana, Pak, diwarnain gininya? Keren banget ya? Bukan kita yang bikin. Dari sono ya langsung? Dari sono, kita tinggal belanja. Geli, teman-teman. Tinggal belanja cangkangnya itu. Kalau sama rumahnya berapa? Ya, ini. Udah, tiket ini. Jualnya 5.000. Oh, ini 5.000. Kalau mengait 2 ya 10.000. Oke.
Mantap. Terus Bapak perharinya pendapatan berapa, Pak? Ya, nggak tentu. Orang dagang. Paling banyak berapa? 150. Paling banyak tuh. Ya. Paling dikit. Kadang-kadang 50. Kadang-kadang 50. Paling dikit berapa? Ya 50, 70. Paling dikit 50. Ya semuanya itu bukan untung. Oh, iya. Pendapatannya dagang itu dapat 70, 80. Berarti kalau dapat 50 untungnya berapa? Ya palingan 20.000. Bayangin teman-teman, coba sehari 20.000. Kita beli kopi atau beli capcin dapat 4 udah kelar buat jajan doang. Tapi Bapak Jajuli umur 70 tahun masih giat untuk kadang-kadang ya. Kita datang ada yang ngasih duit. Nah. Ngasih aja 25. Kembali buat ini ratusan. Kembali 25. Terus kita kasih lebihin 30. 30. Kadang ada 10. Tapi itu belum banyakin aja kalau. Tapi itu belum untung ya. Kalau 50 berarti untung 20.000. Iya. Kalau 100 dapat 100 berarti untung 40.000. Tapi jarang-jarang 100. Jarang-jarang 100 ya. Sekarang hari ini dapat berapa hari ini? Ini. Ya dapat berapa ini? Udah enggak usah di ini. Ya dapat 80. 80 dapat ya. Jam 11 pulang. Setengah 11 pulang. Bapak rumahnya di mana? Di belakang sini. Aku main ke rumah Bapak boleh enggak? Boleh. Kapan ya? Mainnya? Sekarang ya. Sekarang kita belum keluar main ke rumah Bapak. Aku tungguin. Oke, aku bantuin. Oke. Di mana? Main dagang deh. Iya, Mas, nanti sini. Aku beli barangnya. Aku ini dagangnya. Udah Bapak enggak usah malam-malam. Kita ke rumah Bapak. Ya. Ini Pak, aku beli 100.000. Aku beli 100.000. Dapat berapa 100.000? Mintanya ke rumah sekalian rumahnya. Iya, boleh terserah Bapak. Diterima dulu uangnya. Terus di rumah aja ngasihnya. Hah? Ngasih di rumah aja. Di rumah di sini aja enggak apa-apa. Ini bingung ya Bapak ya. Ini rumahnya mintanya bagaimana? Rumahnya, yang penting mah aku bawa kelomangnya berapa aja, sama rumahnya aja udah. Rumahnya yang mana? Si bapaknya bingung teman-teman. Ya rumahnya mana, rumahnya? Rumahnya yang mana ya? Ini kalau ini nggak 5.000 kan? Enggak. Ini berapa 10.000? 20. Oh 20. Ya udah ini aja. Yang kecil aja, yang kecil mana yang kecil? Ini yang ini kecil 5.000-an. Ah boleh ini. Rumahnya dua. Ah boleh nih. Rumahnya dua aja lah Pak. Dikit banget. Iya nggak apa-apa. Taruh sini boleh. Ya boleh. Kelomangnya taruh situ. Mana kelomangnya ngambilnya yang mana? Mana? Aku pilih yang bagus ya. Ya. Keren Bapak Jajuli 70 tahun nih. Jadi kita mau main ke rumahnya Bapak Jajuli. Jadi kita mau silaturahmi ke sana. Nanti kita bantu ini rapi-rapinya Pak Jajuli sampai ke rumahnya. Kebetulan rumahnya juga dekat dari sini, jadi kita mau langsung ke rumahnya Pak Jajuli. Nih, saya beli teman-teman, punya Pak Jajuli. Orang asing. Oh, apa ini? Rengginang? Iya, asing. Buat saya ya? Ya boleh. Dikasih Pak Jajuli. Apa ini? Bapak udah makan belum? Makan kita ya di rumah ya? Jangan. Hah? Kita beli sesuatu buat makan di rumah. Hah? Nah, kita beli makan dulu. Tapi Bapak udah makan belum? Ya. Udah. Ya udah, yuk aku bantuin rapin. Plastikin. Oh, itu banyak makanan, Pak. Dari perempuan tadi. Oh. Tuh rumahnya tuh. Yang ini 20.000. Jadi yang ini harganya rumahnya 5.000. Pokoknya yang gede-gede 5.000 20.000 ya, Pak ya? Ya, ini gede. Paling gede. Yang gede 20.000 nih. Ini 20.000. Rumah kalau ini, kita ini, mau rumah ini, gedong. Ini 15. Ya, 15.000 nih.
Ini 10 nih. Oh, ini 10. Ya. Ini 5.000. Iya. Tapi ini Lomang ini goceng 2 nih. Iya. Ini 5.000 2. Ini 5.000 1, ini lebih gede. Iya. Ya, yuk saya bantuin. Nih, tolong. Ini. Hah? Ini kita begini bawahnya. Ya udah, aku bantuin. Ya. Lomangnya disatuin enggak? Ini. Oh, ya, yuk. Aduh. Gede sama kecil sama aja kan? Sama, ada muat aja. Aduh. Siap. Siap, bos. Ya, nih, siap bawa. Bentar dulu. Oh, belum. Ini kontel di beca aja bawa nih. Oh, iya. Ada 10 ini. Hah? Ada 10. Jam 10 lewat, Pak. Lah. Lewat. Harus pulang, Pak. Malam-malam, nggak boleh angin malam. Enggak, Pak. Pak. Ini aja ya, Pak. Ya. Ya Allah, teman-teman. Alhamdulillah kita sudah sampai di tempatnya Pak Jajuli. Dan ini kebetulan belakangnya tempat Pak Jajuli jualan, jadi tinggal masuk gang doang. Ini namanya gang apa ya, Pak, tadi ya? Masuk tadi gang Swadaya. Bang, gang Swadaya ya. Waris Indah. Dan ini banyak juga nih tuh rumah-rumahnya, tuh stok-stoknya di sini banyak banget. Ini juga ada banyak ya, Pak, stoknya, Pak ya. Halo Ibu. Ini masuk. Assalamualaikum, Adil. Masuk ini. Bu, maaf ganggu malam-malam, Bu. Gak apa-apa. Ya Allah. Punten. Tempatnya begini. Gak apa-apa, Ibu. Gak apa-apa. Aduh. Alhamdulillah, teman-teman, kita sudah sampai. Bapak maaf ya ganggu malam-malam, Pak. Iya, gak apa-apa lah. Harusnya Bapak tidur. Wah, tidur masih lama. Lagi tidur masih jam 12 kita tidur. Jam 11 harus pulang. Jam 1. Oh, gitu. Pulang datang jam 11. Jam 11, ya, iya. Iya, tadi aku bilang kan, Pak, aku boleh gak mampir ke rumah, katanya gitu. Iya, boleh. Cuman saya belum selesai dagang gitu kan. Udah, Pak, enggak usah, pulang aja, udah malam, aku bilang gitu kan. Iya. Udah pulang aja lah. Iya, belum waktunya pulang. Tapi karena udah malam juga kan, toko-toko kan udah pada tutup juga tuh. Iya, tutup. Kasihan juga kan gitu, capek Bapak kena angin malam. Ibu siapa namanya, maaf? Sarniti. Sarniti. Ibu umurnya berapa tahun? 65. Eh? 65. Oh, berarti beda 5 tahun. Bapak 70, Ibu 65. Iya, asik, beda 5 tahun. Beda 5 tahun ya. Ibu asli sini atau? Sama, Cirebon juga. Cirebon juga sama ya. Cirebon tuh Jawa atau Sunda sih? Ya, Sunda ada, Jawa ada. Sunda ada, Jawa ada ya. Tapi Bapak Jawanya? Jawa. Palimanan, dari Palimanan. Palimanan ya. Oke, Bapak. Saya ngeliat Bapak tuh ada di Instagram. Di media sosial, teman saya tuh ngirimin ke saya, Bang, coba tolong samperin, coba tolong lihat, karena memang kan saya juga tinggalnya di Poris Gaga, Ibu, karena deket, ya udah deh, saya cari waktu buat nyamperin Pak Jajuli. Alhamdulillah sekarang kesampaian nyamperin ke sini. Itu bang baru mah kaget kita balikin ya, Pak, itu di Bapak di HP ada. Oh gitu. Siapa itu, Pak? Enggak tahu saya juga. Oh gitu. Yang warung yang ada mintonnya itu. Iya, itu minton warungnya. Kita beli ginian. Pak, Bapak dimasukin di HP. Siapa itu, Pak? Enggak tahu ya. Enggak tahu ya. Ngomong. Terus berarti tapi Bapak udah sadar kalau Bapak udah terkenal. Iya, ya. Udah jadi artis iya. Sekarang. Aduh. Pak, kalau boleh tahu Bapak Ibu udah tinggal berapa lama di sini? Ya, pindah-pindah waktu itu di belakang Jajan. Oh, gitu. Maisawa, Jajannya Maisawa. Ya, di belakang Jajan sono, yang, ya di Kusur. Ya, yang pasti masih di sekitar Poris kan? Iya. Di sini udah berapa lama rumah ini? Di sini paling 3 tahunan. 3 tahun ya. Kalau boleh tahu per bulannya berapa, Pak? Bu, 500. 500. Listriknya 50. Oh, berarti 550 per bulan. Listriknya cuma satu makanya.
50. Oh iya, cuman ini aja ya. 50 per bulu. TV pakai enggak? Jarang-jarang. Jarang-jarang ya. Air beda. Air enggak. Ya air ada. Air dengan itu aja muter itu. Muterin aja ya. Pam, bukan. Bukan pam. Bukan pam ya. Tapi ketutup tuh, Pak. Maksudnya ada aja, Pak. Bisa ini. Ya per bulannya itu segitu. Iya, waktu kemarin tuh ya di kampung lama. Sampai 4 bulan. Nunggak. Iya, kita jadi di kampung 4 bulan. Oh, jadi ini ditutup nih rumah. Nah, dikasih kortingan. 4 bulan itu 2 juta kan. Iya, 500 per bulan. 500 per bulan betul. Iya, jadi yang punya rumah tuh udah kasihan lah dipotong sebulan. Oh, jadi 1.500. Iya. 3 bulan. 3 bulan. Yang punya itu yang ujung ini nih. Oh, punya ini. Ini ya udah, Pak, terima kasih banyak ya, Pak ya. Mohon maaf kita ganggu nih malam-malam nih. Aduh, ganggu dulu ya. Oke, okay, teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Jadi kita sedikit sedih juga ngeliat Pak Jajuli yang sudah umurnya 70 tahun ya, Pak ya. 70 tahun masih semangat untuk bekerja keras, masih semangat untuk berjuang untuk menafkahi anak dan istrinya. Dan itu menjadi contoh buat kita karena kita yang masih muda, kita yang masih umur 20-an, belasan tahun, itu enggak ada alasan, Pak ya, buat untuk semangat kerja, untuk semangat mencari rezeki. Iya, Bu. Benar enggak? Orang bapak aja 70 tahun masih nyari uang kan gitu kan. Kita masih doyan makan. Masih doyan makan ya. Kalau doyan makan meninggal, Pak, udah. Ya, teman-teman, petik hikmahnya dari video ini dan buang yang jeleknya dari video ini. Saya Adi Fuafi, Pak Jajuli, dan Ibu siapa namanya, maaf? Sarniti. Pamit undur diri. Kalau misalnya suka, jangan lupa like di bawah dan komen juga kalau ada usul atau apa. Dan jangan lupa juga subscribe juga, dan kita doakan semoga Pak Jajuli dan istri bisa menjalani hari-harinya dengan baik. Anu penting kami sokoten kang wadah. Bisa apa namanya? Bisa. Kantong bukti, Pak. Bisa sehat terus dan bisa berjualan dengan semangat. Oke, teman-teman, Adi Fuafi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.